beserta jajaran. Yang kami hormati Sekjen Aspek Bapak Tri Asmoko Wahipan, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Majelis Pertimbangan Organisasi Ekoskar Pak Mukti, dan yang kami sayangi dan banggakan para peserta anggota Sekar Camp yang berbahagia. Pertama-tama saya tertarik ini waktu di awal MC mulai sambutan dan mengucapkan selamat pagi sampai akhirnya diulangi lagi untuk membuat semangat kita. Nah jadi waktu itu saya punya pengalaman, saya kebetulan keliling waktu itu saya mendirikan ya, saya ini di Lehav. Lehav itu pelabuhan terbesar tiga di Eropa. Itu training sekitar sebulan setengah. Jadi di akhir training saya cuti, saya keliling dari Lehav ke Paris itu sekitar 2 jam. Saya titip tas saya tempat penitipan tas. Itu tempat penitipan tasnya termurah, hanya 40 euro bisa 3 hari. Setelah tempat penitipan tas saya titip, saya kemudian keliling-keliling dan saya balik lagi 3 hari kemudian. Di situ saya lupa di mana alamatnya ya. Catatan saya hilang, Google Map internet juga tidak ada. Itu waktu tahun 2013 ya barangkali. Saya hanya ada catatan lokasinya di sekitar Seine. Akhirnya saya tanya lah sama orang Prancis yang lewat. Good morning, saya sapa. Gimana? Ada lagi bapak-bapak sama juga saya sapa. Good morning sama. Masuk juga dia. Kemudian saya lihat ada yang ini. Saya belum ingat. Kalau orang Prancis itu harus disapa sama sapaan bahasa mereka. Jadi saya bilang, bonjour. Wah, sebenarnya itu langsung respon. Setelah itu saya bertanya dalam bahasa Inggris, ternyata mereka ngerti bahasa Inggris. Akhirnya nenek-nenek itu mengawal saya menuju ke tempat penitipan tas yang jaraknya cuma 100 meter. Tapi saya tidak tahu lokasinya. Nah teman-teman, dari cerita itu sudah ada beberapa sih yang kita harus ingat di situ. Yang pertama, ini Pak Adik lalu udah cerita ya mengenai kompetensi. Ada 10 kompetensi. Nah, salah satu kompetensi pimpinan atau leader itu namanya managing diversity, mampu mengelola keberagaman. Jadi dalam hal ini kita nggak boleh ngambil ukur rata semua. Kita harus pertimbangkan aspek lokasi, geografis, background dan lain-lainnya. Kalau kita ukur rata ya tadi, semuanya ikut morning ya, nggak ada yang mau mendukung kita. Nah itu sih teman-teman salah satu daripada cerita tadi. Nah ini memang yang membuat tema ini luar biasa ya. Jadi pasti banyak baca buku. Ini gara-gara tema ini akhirnya saya terpaksa ceritain tema ini. Great leader creates leaders. Nah teman-teman, kalau ada waktu, kan kalau di jalan, itu kan yang didengar apa sih? Spotify, lagu-lagu. Mulai sekarang jangan lagi. Coba didengar itu resume buku. Nah, coba dicari buku namanya Good to Great. Itu buku lama. Karangan Jim Collins. Ini ada di Spotify. Rangkuman buku Good to Great. Dengerin lah buku itu. Paling hanya 5-10 menit. Tapi kita gak perlu baca buku itu, kita udah dapat gambaran keseluruhan mengenai buku Good to Great. Jadi di buku Good to Great itu, dia menggambarkan ada 5 tipe kepemimpinan. Ini gara-gara ini ya jadinya ini terpaksa diceritain. Jadi pemimpin pertama itu self-competent employee. Jadi pemimpin apa
yang betul-betul kompeten, sangat kompeten. Ya tapi dia hanya bekerja sendiri gitu loh. Dia kompeten untuk dirinya gitu. Nah, jadi kita kalau jadi pemimpin ya jangan cuma pinter sendiri nih. Kita harus bisa ke stage-stage selanjutnya. Nah stage kedua terasa saya baca nih. Contributing team member. Nah ini gimana kita bisa mengkomunikasikan membuat tim kita itu bisa berkontribusi dalam tim. Gimana mengkomunikasi dalam meses-meses kita. Jadi pemimpin itu tidak hanya kita disini, tapi juga mampu membuat timnya saling berkomunikasi. Kalau tim yang pimpin aja itu harus belajar startnya. Yang ketiga itu kompeten manajer. Manajer yang punya kompetensi, makanya harus ada pengembangan daripada para manajer. Ini saya rangkum cepat aja. Yang keempat, efektif leader itu bagaimana menjadikan dirinya seorang pemimpin yang efektif. Itu dia harus memberikan role play. Nah yang terakhir itu tadi, ini menyangkut dengan leader, career leader. Itu ada eksekutif. Di sini adalah seorang pemimpin yang sanggup menginspirasi anggotanya. Jadi kalau kita ini belum bisa nih menginspirasi tim kita, itu kita belum bisa jadi level 5. Mungkin kita masih di level 3 atau 4. Nah jadilah pemimpin yang bisa menginspirasi timnya. Menginspirasi apa? Menginspirasi untuk menjadi lebih baik. Menginspirasi untuk berubah. Dan salah satu ciri pemimpin level 5 adalah dia menciptakan leaders. Jadi kalau dia bilang dia pemimpin, tapi anggotanya tidak ada naik selagi dia jadi pimpinan, itu kacau juga. Karena dia tidak bisa ciptakan leaders. Dia jadi pemimpin, tapi timnya gak ada yang mau membaca. Misalnya taruhlah di tempat dia itu sudah full, tapi tempat lain ada yang kosong, itu gak ada yang mau membaca timnya. Itu juga salah. Berarti dia belum bisa meng-create leader. Nah karena itu kita harus berupaya pelan-pelan jadilah pemimpin level 5. Pemimpin yang bisa menginspirasi dan mengerjakan tugas. Nah, pada kesempatan ini ada juga note dari saya terkait dengan pelatihan ini. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Karena selama ini orang tuh berpikir bahwa pemimpin itu dilahirkan. Pemimpin itu tiba-tiba muncul gitu aja. Sebenarnya itu teori yang zaman dulu ya. Saat otot masih memegang peranan gitu. Pemimpin yang badannya agak sakti itu jadi pemimpin. Tapi zaman sekarang enggak. Jadi leaders are made, not born. Pemimpin tidak dilahirkan, tapi pemimpin diciptakan. Karena itulah kita ini di JCT Kebutuhan Manajemen untuk tahun 2025 kita buat program khusus untuk training-training kepemimpinan. Kita mau menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Dan itu kita sudah jalankan programnya. Nah ini karenanya kita juga menyambut baik ini ada training-training kepemimpinan seperti ini dari STAR, kita apresiasi. Dan karena ini adalah bagian daripada